luar biasa. Ya. Yang penting Jabal Rahmahnya, Pak ya. Jabal Rahmahnya kelihatan. Itu di depan ada tugunya. Ya. Eh, iya tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita di channel MNR Kanada. Ya, kami saat ini bersama rombongan TB Tour, Jemaah Haji Plus TB Tour, berjumlah 2 bus atau 79 jemaah kurang lebih, sudah berada di daerah Arafah. Ini buktinya daerah Arafahnya. Nah, ini Jabal Rahmah. Ya, silahkan kita bergeser ke depan Bapak Ibu sampai mentok. Nanti kita akan foto bersama lagi seperti tadi di Jabal Sur. Agak ke pinggir ya Bapak Ibu. Agak ke pinggir Bapak Ibu. Agak ke pinggir, agak ada mobil di belakang. Ya, kita ke situ aja. Ya, sampai mentok ya. Sampai mentok di situ kita foto bersama lagi. Di sini ya? Terlalu jauh juga ke sana enggak bisa juga. Siap. Oh. Di sini aja tuh kelihatan. Siap, siap. Di sini aja kali kami di situ enggak kelihatan. Sini aja, Bang. Sini aja ya. Menghadap ke sini, jadi backgroundnya nanti Jabal Rahmah itu. Silakan Bapak Ibu kita kumpul dulu ya, seperti tadi kita foto bersama. Ibu, silakan Bapak Ibu. Kita kumpul dulu. Kayaknya kita harus ini ya, wawancarai CNN ya. Kang Jai, jangan lupa yel-yel. Tadi kurang ini yel-yelnya. Yang penting Jabal Rahmahnya, Pak ya. Jabal Rahmahnya kelihatan. Itu di depan ada tugunya. Iya. Eh, iya tuh. Tuh. Ya.
beginilah suasana di Padang Arafah menjelang pelaksanaan wukuf ya. Sampai saat ini ternyata Jabal Rahmah belum juga dibuka, masih di close dengan rapat. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah. Masih ditutup rapat Jabal Rahmah. Ya. Bapak Ibu, kita singgah di dekat masjid Masjidil Haram ini. Ini merupakan masjid yang berada di jantung daerah Muzdalifah. Dan menurut para ahli sejarah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dulu saat beliau melaksanakan haji wada mabit di Muzdalifahnya di lokasi ini. Silakan Bapak Ibu, seperti tadi kita kumpul kembali. Silakan Bapak Ibu, kita kumpul foto bersama seperti tadi. Ntar dulu, belum kumpul. Belum kumpul. Begini nih, bisa lagi ya? Bisa kan? Nampaknya yang ini agak mundur. Agak mundur apa ya? Kalau seperti ini nggak kelihatan yang sebelahnya, agak geser mundur lagi. Yang di depan aja agak beda. Kayak di atas. Ini yang sebelah sini kelihatan enggak Ustaz Jai? Ustaz Jai? Kalau di sebelah sana enggak kelihatan, kita ke sebelah sini bentar. Terus. Ya, sini bentar. Ya, enggak kelihatan. Kepotong sini aja. Yang bagian depan sini, ya. Bapak, kesini enggak apa-apa. Atau di depan situ dekat Bapak, enggak apa-apa. Di tengah enggak apa-apa. Ini bagus Bu, nanti kirim di grup ya. Bagus banget ini. Ada dua foto di sini barusan. Oke. Enggak apa-apa ini udah barusan semuanya. Bagus.